Udah ku bilang aku ugal-ugalan, Mondle memang membahagiakanku. Begitulah kata Mbak Happy guys. Hai guys, apa kabar kalian semua nih? Dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa tetap bersyukur dan selalu jaga kesehatan. Guys, setelah konser dari kemarin pasti banyak banget nih teman-teman yang happy banget sesuai nama idola kita ya, yaitu Happy Asmara yang katanya lagi bucin mampus. Bahkan nih kemarin ada teman-teman yang komen ya di videonya Mimin, katanya aku lagi kerja sampai senyum-senyum sendiri. Ais, kayaknya memang go public atau gimana ya teman-teman ini mereka nih. Tapi apapun itu, kita doakan aja yang terbaik ya. Jangan lupa selalu dukung karya Mbak Happy Asmara ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum tahu siapa sih Ayang Mondle, kalian bisa kepoin di TikTok ya teman-teman. Pasti banyak banget lah teman-teman yang udah pada tahu siapa itu yang dimaksud Mbak Happy ya, Ayang Mondle. Oh ya, ngomong-ngomong nih, Mbak Happy penampilannya oke banget ya teman-teman. Kece, keren abis, gaunnya mewah banget. Sampai nih Mami Hesti juga terpesona lihat kecantikan Mbak Happy, katanya emang boleh secantik gini. Siapa dulu dong ayangnya Ayang Mondle. Oh ya guys, ngomong-ngomong ini Mbak Hep kenapa ya? Apakah ini tips bagus suara? Gadoin sambel guys. Kalian ada yang berani gak sih gadoin sambel kayak gini? Kok kayak gak pedes sama sekali ya? Padahal itu cabenya banyak banget loh. Dari Kianu, Nepotok Soklen, Rasa Iso, ya. Pinter.